السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di sini untuk mengisi sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah seperti mana kuliah-kuliah ilmu. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bergerak setapak lagi kepada muka surat yang ke-74, yang mana sebelum daripada ini kita sudah membahas dan membicarakan tentang tajuk Rasulullah Nabi terakhir. Dan malam ini pada muka surat 74, Imam Al-Laqani, tuan bagi kitab Jawharah At-Tauhid ini, mendatangkan biodata ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia datangkan cuma bentuk biodata yang ringkas, tapi ambil iktibar daripada apa yang didatangkan oleh tuan kitab di dalam muka surat yang disebutkan. Yang pertama secara ringkas, nama Nabi kita ialah Muhammad bin Abdullah, yang mana Nabi Muhammad juga diberi dengan gelaran Al-Qasim, sempena mengambil nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dengan isterinya yang pertama iaitu Khadijah. Jadi anak sulung Nabi itu diberi nama Al-Qasim. Jadi gelaran Nabi di sisi sahabat-sahabat dan orang-orang masyarakat Mekah pada masa itu ialah Abul Qasim. Manakala ayah kepada Nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengan secara otomatik Abdul Muttalib ini adalah datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ibu beliau ialah Aminah binti Wahab. Maksudnya keturunan keluarga Rasulullah daripada belah bapa dia Abdullah ataupun belah ibu dia Aminah ni sampai kepada keturunan mereka yang atas yang bernama Zuhrah. Secara otomatik sama ada ayah ataupun ibu Rasulullah ini adalah sama-sama datang daripada nasab salasilah dan keturunan Bani Zuhrah. Manakala nama bapa saudara yang didatangkan dalam kitab ni saya anggap dan saya ingat tidak lengkap sebab yang datang cuma ada nama Al-Haris, Zubair, Hajjal, Dirar, Muqawwim, Abu Lahab, Abbas, Hamzah dan Abu Talib.
Baik. Macam inilah secara sinopsis. Datuk kepada Rasulullah ni nama dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kalau kita baca sejarah, dia ada 5 orang isteri. Maksudnya bukan dia berkahwin 5 orang isteri atau bukan dia berkahwin 5 orang wanita sekaligus. Tetapi waktu dia ada 4 isteri itu, salah seorang isteri dia meninggal, kemudian dia kahwin lain sebelum dia wafat ataupun meninggal dunia. Baik, yang pertama Abdul Muttalib ni kahwin dengan seorang perempuan yang nama dia Fatimah. Isteri pertama kepada Abdul Muttalib nama dia Fatimah. Dengan Fatimah ni dia dapat 4 orang anak. Yang pertama ialah Al-Haris nama dia. Jadi Al-Haris lah anak yang paling tua bagi Abdul Muttalib. Anak yang kedua ialah Abdul Manaf. Abdul Manaf, bila kita sebut nama betul, tak kenal lah ustaz siapa Abdul Manaf ni. Abdul Manaf ni ialah nama sebenar bagi Abu Talib, pak saudara Nabi, hak jaga Nabi selepas tok dia meninggal dunia tu. Hak kita panggil Abi Talib, inilah nama betul dia, Abdul Manaf. Iaitu hamba kepada berhala yang bernama Manaf. Yang ketiga, Az-Zubir. Ada seorang bapa saudara Nabi, nama dia Az-Zubir. Dan yang keempat ialah bapa Rasulullah sendiri, iaitu Abdullah. Jadi dengan Fatimah ada Al-Haris yang paling tua, pak saudara dia Abdul Manaf juga dikenali sebagai Abu Talib, yang ketiga Az-Zubir, yang keempat ialah Abdullah sendiri mewakili bapa kepada Rasulullah. Manakala isteri yang keseterusnya yang bernama Halah binti Wuhaib. Dengan isteri yang nama Halah ni ada 4 orang anak juga. Ada 4 orang anak. Yang pertama ialah bapa saudara Nabi yang terkenal, yang mana anak dia ni merupakan sepupu Rasulullah yang pernah didoakan oleh Rasulullah waktu kecil, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil, iaitu Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi. Jadi anak kepada Abbas tu ialah Abdullah. Abdullah ibnu Abbas tu sepupu Nabi. Jadi dia doa kepada sepupu dia Abdullah ibnu Abbas waktu kecil dengan doa tadi. Jadi daripada mak yang kedua ni, nombor satu ialah Abbas. Yang kedua ialah bapa saudara Nabi yang terkenal, yang bersifat tegas, yang terkenal bersikap pahlawan, pendekar dan perwira, yang banyak dia ni pertahankan Nabi sewaktu serangan-serangan daripada kafir-kafir musyrikin Mekah dulu, iaitu Hamzah. Bapa saudara Nabi yang nama Hamzah, lepas dia masuk Islam tu melalui beberapa siri peperangan, dia diberi gelaran Asadullah, iaitu singa Allah. Lepas tu bapa saudara yang ketiga nama Hajar. Hajar ni tak popular mana. Yang keempat ialah Muqawwim. Lepas Hajar, Muqawwim. Jadi 4 orang, Abbas, Hamzah, Hajar dan Muqawwim. Manakala daripada isteri yang ketiga, isteri yang ketiga ni nama Lubna binti Hajar. Yang ni seorang saja, iaitu bapa saudara kepada Rasulullah yang dianggap paling kuat lawan Nabi. Paling kuat lawan Nabi, paling kuat menentang Nabi, iaitu Abdul Uzza. Hamba kepada Tuhan berhala yang bernama Uzza, atau juga dikenali sebagai Abu Lahab. Yang mana Allah rakam, Allah rekod nama dia dalam Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahabin watabtu. Jadi semasa muda, sebelum diberi gelaran Abu Lahab ni, ayah dia Abdul Muttalib ni duk panggil kepada dia Utaibah. Nama gelaran, nama manja dia selain Abdul Uzza ialah Utaibah, bermaksud
bermaksud tampan. Tampan sebab dia orang handsome, dia orang smart, Abu Lahab ni. Kemudian diberi gelaran Abu Lahab, iaitu api yang marak, api yang berkobar-kobar. Sebab sifat dia ni suka memarakkan api permusuhan, terutama dengan anak saudara dia yang bawa ajaran agama Islam di bumi Mekah. Yang keempat, isterinya bernama Nutailah binti Janab. Nutailah binti Janab. Yang ni dapat dua orang anak. Dapat dua orang anak. Anak yang pertama diberi nama Dirar dan yang kedua ialah Qutsam. Daripada Nutailah binti Janab, yang pertama Dirar, yang kedua Qutsam. Jadi bila Fatimah, mak kepada Abu Talib, mak kepada Zubair, mak kepada Haris, mak kepada Abdullah meninggal dunia, dia kahwin seorang lagi, seorang perempuan yang nama Mu'ammanah binti Amru. Mu'ammanah binti Amru dapat seorang anak nama Mus'ab. Nama Mus'ab. Cuba kita bilang, isteri pertama ada empat, yang kedua pun ada empat, jadi berapa? Lapan. Mak Abu Lahab seorang, sembilan. Mak yang keempat ada dua, sebelah. Mak yang ketiga, mak yang kelima ada seorang. Semua 12. Semua 12. Tetapi sebelum lahirnya Qutsam dengan Mus'ab ni, kita tolak dua orang ni. Sebelum lahir Qutsam dengan Mus'ab ni, jadi jumlah mereka ada 10. Siapa yang nombor 10? Yang nombor 10 itu ialah bapa Nabi, iaitu Abdullah. Yang ini dah ada sejarah yang cukup panjang. Kenapa Nabi bersabda, aku adalah anak kepada dua orang yang disembelih. Nabi pernah bersabda dalam hadis, dia kata, aku adalah anak kepada dua orang yang disembelih. Apa maksud Nabi? Maksudnya, sebelum daripada ini, datuk dia Abdul Muttalib ni pernah bernazar kepada Allah, kepada Tuhan Kaabah, sekiranya dia dapat 10 orang anak lelaki. Sekiranya dia dapat 10 orang anak lelaki, bila dah genap 10 orang ni, dia bernazar dia akan menyembelih salah seorang daripada anak dia yang jumlah 10 orang. Cukup saja 10, aku akan sembelih mana-mana seorang daripada anak aku ni. Jadi bila Abdullah tu masih kecil lagi, dia mengabaikan, dia melupakan nazar dia. Jadi dikatakan dalam satu riwayat, bila umur Abdullah ni dah capai 7 ataupun 8 tahun, tiba-tiba datang seumpama macam ilhan, macam perasaan kepada Abdul Muttalib, memperingatkan kembali pada dia tentang nazar yang hampir-hampir dia lupa, yang hampir-hampir dia abaikan dulu. Jadi bila teringat balik nazar dia dah cukup 10 orang anak, salah seorang tu dia nak sembelih, lalu dia pun datanglah ke Kaabah. Dia datang ke Kaabah. Yang mana bila dia datang ke Kaabah, ada salah satu kebiasaan, adat-adat bagi masyarakat Arab Quraisy ni, kalau dia nak buat pilihan, dia ada macam satu bekas. Ni pendek sangat, kita kata bekas ni tinggi sikit. Dalam tu ada anak-anak panah, yang mana pada hujung anak-anak panah tadi diletakkan nama-nama anak dia hak 10 orang tu. Jadi kita kata ada Al-Haris, ada Zubair, ada Hamzah, ada siapa, sampailah pada Abdullah. Dia akan letak alat tadi, yang 10 tadi dia akan buat macam ni, seolah-olah macam melerai, macam kita kata nak cuba asingkan. Lepas tu cabutlah. Bila cabut tu, agak-agak naik nama siapa? Bila cabut tadi naik nama anak dia yang nama Abdullah, hak paling kecil, hak paling bagus rupa dan sifat dia, hak paling comel. Tapi memandangkan itu adalah nazar, maka dia perlu menunaikan nazar tersebut. Jadi bila dapat tahu kepada abang-abang Abdullah ni bahawa yang naik nama bukan nama-nama mereka hak tua, hak lebih berumur daripada adik dia ni,
Ramai di antara abang-abang dia ni cuba halang, cuba tegah bapak dia jangan bunuh adik yang nama Abdullah tadi. Tapi sebab ini nazar, ini perlu ditunaikan oleh Abdul Muttalib. Lalu dia bawa anak dia Abdullah ni ke Padang Arafah untuk menunaikan nazar dia dengan tujuan nak sembelih anak yang nama Abdullah. Tiba-tiba adik-beradik ni bagi tahu kepada kepala agama. Kalau kita dalam nisbah Islam lah, mungkin ulama orang paling alim, orang paling mengerti. Bahagian-bahagian penjaga Kaabah yang alim dalam agama mereka ni menyusul Abdul Muttalib. Tujuan dia nak halang, sama macam adik-beradik dia cuba halang bapak dia tadi. Lalu dia cuba bagi nasihat, dia cuba bagi saranan kepada Abdul Muttalib berkenaan dengan nazar dia. Kalau boleh wahai Abdul Muttalib, jangan kamu teruskan nazar kamu ini. Kerana aku bimbang satu perkara, nazar tetap nazar. Tetapi kamu ini adalah kepala, kamu ini adalah wali kota Mekah. Kamu ni ketua bagi kita semua, kepala bagi kota Mekah, wali bagi kota Mekah. Aku bimbang di kemudian hari, apa yang kamu buat ini akan diikuti dan dicontohi oleh orang-orang bawahan kita. Maksudnya, ketua kita buat, lepas ni takkan kita tak boleh buat. Pemimpin kita buat, kalau kita nak buat lepas ni pun tak jadi salah lah, kita boleh buat. Takut benda ni menjadi ikutan, benda ni jadi contohan, jadi baik kamu jangan buat. Jadi apa yang aku perlu buat, tebuslah nazar kamu tadi dengan menyembelih binatang korban. Tapi tak puas hati lagi, lalu dibuat lagi undian tu. Buat, angkat naik nama siapa? Naik nama Abdullah, tak berhenti. Bahkan satu riwayat disebut, kita nak dengar pun macam bilangan dia terlalu banyak, sampai 100 kali, sampai 101 tu baru naik nama unta. Dalam tu dah diselitkan unta sekali dah, selain 10 nama. Unta ke Abdullah, unta ke Abdullah, sampai 100 Abdullah, 101 tu baru naik nama unta. Jadi tebusan dia terpaksa 100 ekor unta. Jadi disembelihlah oleh Abdul Muttalib 100 ekor unta sebagai tebusan bagi nazar atas penyembelihan sebenar anak dia yang namanya Abdullah tadi. Jadi sebab terlepas daripada sembelihan tersebut dengan penebusan 100 ekor unta, maka dia mengingatkan kita kepada sejarah lama datuk Nabi Muhammad yang nama Ismail dengan Ibrahim dulu. Kan Nabi Ibrahim dulu pun nak pernah kena sembelih, Nabi Ismail nak pernah kena sembelih dengan bapa dia Nabi Ibrahim. Kali ini pula bapa dia Abdullah nak pernah kena sembelih atas dasar nazar tadi kepada Abdul Muttalib. Jadi sebab itulah Nabi mengeluarkan hadis yang berbunyi, aku adalah anak kepada dua orang yang disembelih, merujuk kepada Ismail dan bapa dia sendiri iaitu Abdullah. Itulah sedikit ringkasan cerita. Walaupun demikian, beberapa perkara perlu kita terang dan perjelaskan. Perkara ini banyak disebutkan dalam tafsir-tafsir, terutamanya tiga buah tafsir ni. Yang pertama ialah tafsir Imam Mardawah, yang kedua tafsir Imam Sa'labi, dan yang ketiga ialah tafsir Imam Zamakhsyari. Walaupun Imam Zamakhsyari ni dia lebih kepada beraliran Mu'tazilah, tetapi dia mempunyai kemahiran, keistimewaan dan kepakaran dalam bidang lughah. Dia mempunyai ilmu bahasa, ilmu lughah yang tidak tertandingkan pada zaman beliau. Jadi antara yang besar, tiga buah tafsir ini memuatkan kisah ini. Walaupun begitu, Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan hadis ini adalah hadis yang berbentuk gharib. Kerana di dalam hadis ini, walaupun hakikatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi ada seorang perawi pada sudut isnad dia majhul. Bila sebut perawi itu majhul, jahil ini maksud perawi yang tidak dikenali.
perawi yang kita tak maklum. Tiba-tiba naik nama ni, siapa dia ni? Ada seorang tu menyebabkan Imam Jalaluddin As-Suyuti menghakimi hadis ini sebagai dhaif. Ini saja keterangan bagi hadis ini. Tapi cerita ini masyhur dalam kisah riwayat ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam sirah Ibnu Hisham dan sirah Imam Al-Halabi. Baik, kembali kita tengok nama ibu saudara dia pula. Nama ibu saudara Nabi, mak saudara Nabi ni ada 6 orang. Jadi dalam ni dia sebut Safiyah Ummu Hakim Al-Baidha, Atikah, Umaymah, Arwah dan Barrah. Okey, betul lah. Yang ni mak saudara dia memang betul-betul ada 6 orang. Safiyah. Yang pertama mak saudara Nabi yang nama Safiyah ni, pernah dengar tak nama ni? Mak saudara Nabi. Pak saudara Nabi tu standard sikit, kita pernah dengar kan, macam Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Ibnu Abbas, Abbas sendiri. Jadi mak saudara Nabi yang nama Safiyah ni, pertama sekali dia pernah kahwin dengan Al-Harith bin Harb. Al-Harith bin Harb suami dia. Jadi bila tengok nama ni Al-Harith bin Harb, Al-Harith ni adik beradik kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan pada awal Islam memang memusuhi Nabi. Dia banyak lawan Nabi, dia banyak tentang Nabi. Nama dia boleh dikatakan setanding dengan Abu Jahal, setanding dengan Abu Lahab, setanding dengan Umayyah bin Khalaf. Dia ini ialah bapa kepada sahabat-sahabat Nabi. Tadi salah seorang periwayat hadis tentang kisah tadi, Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Adik dia yang dipalitkan dengan isu Karbala, Yazid kan? Yazid bin Abi Sufyan. Abi Sufyan tu adik-beradik kepada Harith bin Harb, Abi Sufyan bin Harb. Jadi abang kepada Abu Sufyan tu pernah kahwin dengan mak saudara Nabi yang nama Safiyah. Pening ke tak pening? Okey. Slow-slow eh. Safiyah kahwin dengan seorang lelaki nama Al-Harith bin Harb. Al-Harith bin Harb ni abang kepada Abu Sufyan. Otomatik Abu Sufyan jadi adik ipar kepada Safiyah, mak saudara Nabi ni. Dalam masa yang sama bila sebut nama Abu Sufyan, dia ni bapa kepada sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan. Bahkan dia masuk Islam lewat dah waktu pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Jadi dia juga walaupun lawan Nabi, lepas masuk Islam dia jadi bapa mertua Nabi, sebab Nabi kahwin dengan anak dia Ramlah. Cari nama isteri Nabi Ramlah. Kalau tak jumpa Ramlah, cari nama Ummu Habibah, gelaran dia. Ha, isteri Nabi yang nama Ummu Habibah tu betul dia ialah Ramlah binti Abi Sufyan. Dulu dia antara orang yang berhijrah ke mana? Berhijrah ke Habsyah. Tetapi bila sampai di Habsyah, suami dia tu tertarik dengan agama Kristian. Suami dia tertarik dengan agama Nasrani. Suami kepada Ramlah ni, Ummu Habibah anak Abu Sufyan ni, masuk Kristian, mati dengan agama Kristian. Bila dah seorang masuk agama lain, otomatik bercerai. Jadi dia jadi janda. Atas dasar nak menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan Abu Sufyan, baru masuk Islam, Nabi nak pererat lagi, Nabi nak memperdekat lagi, atas dasar dakwah Nabi tarik dengan kahwin anak dia tadi. Jadi berlaku 3 benda bila Nabi utus salah seorang sahabat dia, yang di sinilah peranan paling penting dilakukan oleh Asamah bin Abjar. Siapa Asamah bin Abjar? Siapa Asamah ni? Asamah ni ialah nama sebenar bagi Raja An-Najasyi. Sebab mereka berhijrah ke negara mana? Habsyah. Najasyi ni bukan nama. Najasyi ni ialah gelaran bagi pemerintah kerajaan Habsyah. Nama dia betul Asamah bin Abjar. Jadi Najasyi buat 3 benda paling penting dalam hidup dia untuk Nabi.
Apa yang dia buat? Yang pertama, bila sahabat yang datang sebagai duta dan wakil daripada Rasulullah bumi Madinah datang dengan niat nak menjadikan Romlah sebagai isteri dia, jadi Asamah bin Abjar ambil poin nombor satu, dia pergi tolong pinang. Dia sendiri, bukan sahabat, dia sendiri tolong pinang bagi pihak Nabi di Madinah. Tadi ada sahabat Nabi, duta wakil jumpa aku, bagi tahu hajat dia, jadi aku pun mewakili Nabi Muhammad di Madinah nak tolong pinang kamu. Kamu setuju tak nak kahwin dengan Nabi? Agak-agak mana-mana perempuan pun bila dilamar oleh Rasulullah kan, takkan tak ada orang nak. Jadi pertama dia lamar. Yang kedua, bila nak kahwin kena ada mas. Mas kahwin, dia guna harta dia, dia guna duit dia juga bagi pihak Nabi sebagai mas kahwin untuk mengahwinkan Ramlah dengan Nabi. Nombor dua. Yang ketiga, dia sendiri tolong akad nikah bagi pihak Nabi. Jadi Ramlah dibawa oleh sahabat ke Madinah, sebenarnya bukan baru menikah tapi sudah dinikahkan oleh An-Najasyi. Sebab Najasyi masa tu dah masuk Islam. Besarnya jasa dia terhadap Islam selain daripada benda ni kecil lagi. Yang lebih besar ialah dia sanggup menerima rombongan-rombongan sahabat Nabi waktu awal-awal sahabat ni menerima tekanan, kezaliman dan penindasan. Sampai sahabat berhijrah ke Habsyah berapa kali? Dua kali kan? Hijrah ke Habsyah kali pertama, hijrah ke Habsyah kali kedua. Jadi sebab itulah bila dia meninggal, solat ghaib pertama yang pernah disolatkan oleh Rasulullah untuk siapa? Untuk inilah, untuk An-Najasyi. Sehingga ada riwayat menyebut bahawa Allah menampakkan suasana mayat An-Najasyi di Habsyah. Nabi semayang di Madinah ghaib untuk dia, tapi nampak gambaran mayat dia. Jadi Nabi semayang ghaib untuk mayat An-Najasyi, mengenangkan banyak jasa-jasa dia kepada umat Islam dan Rasulullah sendiri. Itu lebih kurang. Lepas Sofiah ni kahwin dengan abang kepada Abu Sufyan tadi, meninggal kawan tu. Bila meninggal jadi janda. Lepas meninggal, ada seorang lelaki lain pi lamar Sofiah. Maksudnya nak kahwin kali kedua lah ni. Kali kedua yang lamar dia ialah Awam bin Khuwailid. Awam bin Khuwailid, lelaki kedua. Jadi kahwin dengan Awam ni lah dapat tiga orang anak. Yang pertama Zubair, yang kedua Abdul Ka'bah, yang ketiga As-Sa'id. Inilah sahabat yang dikenali sebagai Zubair bin Al-Awwam. Bila Sofiah tu mak saudara Nabi dan anak dia dengan suami ni, dengan suami yang nama Awam bin Khuwailid, dapat Zubair. Otomatik Zubair dengan Nabi jadi sepupu. Bukan orang lain. Zubair tu jadi sepupu Nabi walaupun kahwin dengan suami yang kedua. Jadi Zubair bin Awam sepupu Nabi dengan mak saudara dia melalui Sofiah. Jadi dia bukan setakat jadi sepupu Nabi, bahkan Zubair, Nabi Muhammad, Zubair sepupu. Ni sahabat nama Abu Bakar. Bayangkan saya buat tiga segi ya. Nabi Muhammad, Zubair, apa hubungan mereka? Sepupu. Bawah ni Abu Bakar. Anak perempuan Abu Bakar ada dua orang. Tak banyak lagi, saya nak cerita dua orang ni. Antaranya Aisyah, yang kedua Asma. Rasulullah ambil adik Aisyah kahwin, Zubair kahwin dengan Asma. Dah dia sepupu, kemudian jadi ipar duai pula. Jadi otomatik Zubair ni menantu kepada Abu Bakar dan Rasulullah pun menantu kepada Abu Bakar. Di samping sahabat dia duk main kok tu lah juga. Kemudian Zubair kahwin dengan Asma. Asma ni kan Rasulullah bagi gelaran apa? Zatun Nitokin kan. Wanita yang memiliki dua tali ikat pinggang. Sebab apa? Waktu dia dalam keadaan mengandung, peristiwa hijrah berlaku, dialah tukang bawa makanan dan minuman kepada Rasulullah dan bapa dia sewaktu dalam gua sur. Mengandung, bayangkan perempuan daripada rumah berjalan tengah-tengah malam meredah padang pasir. Patu nak panjat, nak rukah bukit pula. Bahayanya satu, binatang-binatang berbisa mungkin boleh gelincir, mungkin boleh jatuh batu-batu. Tapi dia sanggup buat itu semua untuk perjuangan Islam. Jadi sebab dia duk ikat kat ikat pinggang dia tak larat dah nak bawa ni, dengan mengandung lagi nak bawa kat tangan, dia ikat.
minuman, makanan. Jadi dia diberi gelaran Zatun Nitokin, wanita yang mempunyai dua tali ikat pinggang. Jadi dia kadang mengandung. Bila dah hijrah semua, Nabi dengan bapa dia hijrah pun, dia masih tak hijrah. Siapa yang bawa dia? Inilah penghijrahan terakhir sebenarnya. Nabi dah sampai di Quba, tapi dia ikut di belakang Sayyidina Ali kan. Sebab Sayyidina Ali ambil tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali lewat. Jadi Sayyidina Ali lah bawa keluarga Abu Bakar tadi, termasuk isteri dia. Dah, isteri Abu Bakar sendiri, termasuk Asma, termasuk Zubair sendiri. Sebab Zubair tu waktu lepas pada gua tu, Rasulullah dengan Abu Bakar jumpa dengan Zubair tengah jalan. Zubair ni seorang kafilah perdagangan, orang berniaga. Bila sampai tu, tengok lagu mana baju bapa mertua dia dengan baju Rasulullah. Bagaimana baju Abu Bakar? Kan Abu Bakar dah koyak-koyak habis nak balut tangan, nak ambil batu, nak buang-buang batu malam tu, dia dah koyak habis dah baju dia. Nak balut tangan, nak pegang batu ni. Jadi tengok bapa mertua lagu ni, kemudian balik daripada berniaga, dia pun bagi satu persalinan baju baru pada Nabi, satu persalinan baju baru pada bapa mertua. Jadi dia pun balik semula ke Mekah. Jadi dia sekalian Sayyidina Ali lah, Zubair, Asma apa semua. Asma tengah mengandung. Jadi dalam mengandung tu pun dia berhijrah ke Madinah, pengorbanan yang besar. Jadi sampai di Madinah, bayi pertama yang lahir selepas peristiwa hijrah, anak kepada Asma dengan Zubair itulah. Di kemudian hari jadi seorang khalifah, pahlawan perang yang hebat, iaitu Abdullah bin Az-Zubair. Waktu ni lah, cerita sikit alang-alang sejarah kan. Waktu kumpulan-kumpulan Nabi nak sampai ni, orang-orang yang dah lama duduk di Madinah, terutamanya masyarakat-masyarakat Yahudi. Yahudi ada dah di Madinah sebelum Nabi hijrah. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Ghatfan, ada Yahudi Bani Mustalik, ada Nahrawan dan sebagainya. Banyak. Tak besar tiga itulah. Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir. Jadi mereka ni berpakat, mereka ni jumpa dukun-dukun, ahli-ahli sihir mereka. Tujuan apa mereka nak cari dukun? Tujuan apa mereka nak jumpa ahli-ahli sihir? Tujuan dia nak suruh buat sihir, nak suruh buat satu, bukan kata santau, macam sihir ala-ala mereka, ala-ala keyahudian, ritual mereka, okut mereka ni. Biar anak-anak orang Islam yang lahir di bumi Madinah selepas peristiwa hijrah ni jadi macam ada kelemahan dan kekurangan. Kalau beranak pun kepala besar ke tubuh kecil, kalau beranak pun kaki tak betul ke, macam nak suruh beranak jadi benda-benda tak elok lagu tu. Jadi lalas sekali lahir pertama tadi siapa? Abdullah. Bila Abdullah lahir tu tak ada kekurangan, tak ada lemah, tak ada cacat, tak ada benda tak elok. Jadi nak perli, nak sinis bahawa tak jadinya bomoh mereka, tak jadinya hak mereka buat tu, mereka letak Abdullah ni dalam satu bekas. Mereka orang-orang Islam ni, Aus Khazraj ni, belarak pi ke kampung-kampung Yahudi. Belarak kampung Yahudi sambil perlilah. Oh tak jadi. Contoh kalau kita cakap kita pinang, oh tak jadi ha, nak buat, tak payah buatlah, tak jadi. Tengok ni, okey saja baby kami. Itu ayat saya lah, tapi ayat dia masa tu cara dia lah, cara ayat nak perli bahawa sihir yang dia nak buat tu tak jadi. Anak yang lahir ni semua elok, lepas Abdullah pun semua okey, semua tak ada masalah. Jadi lagi frah orang Yahudi sebab usaha mereka ni terbantut, usaha mereka terhalang. Baik, kembali kepada yang kedua, mak saudara dia nama Ummu Hakim, nama betul dia Baidah. Apa maksud baidah? Baidah. Baidah ni warna putih. Baidah ni putih. Ha. Kalau Arab, kalau bid baidah tu telok. Telok warna putih. Telok Arab ni payah nak cari macam telok kita. Telok ayam Arab ni semua kebanyakan dia warna putih. Dia payah nak cari hak warna perang macam kita. Jadi dia panggil bait tu telur, okey, baidah putih. Ummu Hakim. Ummu Hakim ni lagu ni pula. Ummu Hakim ni dia kahwin. Bila dia kahwin,
Suami dia ni seingat saya nama Quraisy, tak ingat bukan Quraisy, Quraisy. Kaf waw kaf ra ya za. Quraisy. Quraisy ibnu Rabi'ah. Jadi bila dia kahwin dengan Quraisy tadi, dia dapat 4 orang anak. Kahwin dengan Quraisy dapat 4 orang anak. Anak yang pertama nama Amir, yang kedua nama Arwa, yang ketiga nama Talhah, yang keempat nama Ummi Talhah. Amir, Arwa, Talhah, Ummi Talhah. Kahwin dengan Quraisy. Jadi Arwa ni otomatik apa hubungan dengan Nabi? Ummu Hakim tu mak saudara. Bila Arwa ni anak mak saudara, apa hubungan Arwa dengan Nabi? Sepupu. Arwa ni sepupu Nabi. Bila Arwa ni besar, Arwa kahwin dengan Affan ibnu Abil Ash. Arwa ni sepupu Nabi, kahwin dengan Affan ibnu Abil Ash. Kahwin dua ni dapat sahabat nama Osman bin Affan. Otomatik Arwa mak Osman tu sepupu Osman tu dengan Nabi, jadi anak. Ada mak tu sepupu Osman tu, jadi anak sepupu, anak sepupu Nabi. Tak pergi ke mana pun, duk main kot lorong tu lah, duk main kot jalur tu saja. Osman sepupu, anak sepupu Nabi. Baik. Yang ketiga, Atikah. Atikah. Atikah ni dia kahwin dengan seorang lelaki yang diberi nama Abu Umayyah. Atikah kahwin dengan suami dia nama Abu Umayyah ibnul Mughirah. Abu Umayyah ibnul Mughirah. Jadi kahwinnya Atikah dengan Abu Umayyah dapat anak perempuan nama Hindun. Dapat anak perempuan nama Hindun. Ni bukan merujuk kepada Hindun. Hindun apa? Hindun. Hindun suami isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab pun nama Hindun juga, tapi gelaran dia Ummu Jamil. Mak kepada orang cantik-cantik. Sebab apa? Sebab dia pemenang Ratu Cantik. Bini Abu Lahab ni Ratu Cantik Mekah dulu, masa pertandingan di Pasar Ungkas. Jadi Abu Lahab pun orang handsome tadi, jadi dia kahwin dengan Ummu Jamil. Ni Hindun lain. Ni ialah Hindun mana? Ni ialah Hindun anak kepada Atikah dengan Abu Umayyah. Atikah mak saudara, Hindun otomatik jadi macam tadi jugalah, sepupu Nabi. Jadi Hindun ni bila dia kahwin dengan Abu Salamah, Hindun kahwin dengan Abu Salamah, jadi gelaran dia Ummu Salamah. Cari dalam senarai isteri Nabi, ada seorang nama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah otomatik yang pertama pernah jadi sepupu Nabi, di kemudian hari jadi isteri Nabi. Jadi Nabi kahwin dengan sepupu dia nama Ummu Salamah selepas kematian suami dia Abu Salamah. Abu Salamah tu siapa pula? Kita cerita lepas-lepas ni. Ummu Salamah Hindun tu sepupu dah. Okey. Umaymah. Umaymah ni mak saudara Nabi. Antara hak hebatnya hak belah perempuan Umaymah lah. Umaymah ni kahwin dengan seorang lelaki nama Jahshin bin Riyad. Suami dia nama Jahshin bin Riyad. Bila sebut Jahshin, tak tertarik ke kepada satu benda? Jahshin. Sebab salah seorang anak kepada Umaymah ni ialah Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin, dah suami dia nama Jahshin bin Riyad, Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin bukan salah seorang isteri Nabi ke? Zainab binti Jahshin berapa kali sepupu dah tak? Ummu Salamah pun dia pernah kahwin sepupu, Zainab pun kahwin sepupu. Tapi dalam sejarah, terlebih sebelum kahwin dengan Nabi, Zainab kahwin dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni dikatakan yang orang yang berkulit gelap, lepas tu kemudian rambut kerinting, tapi dia ada satu masalah kesihatan, iaitu hidung dia tu, kalau kita hari ni resdon yang teruk lah. Jadi hidung dia selalu berayak dan mengeluarkan bau yang agak kurang menyenangkan. Nak sebut busuk tak elok pada sahabat, mungkin kurang menyenangkan. Jadi sepanjang kahwin dengan Zainab ni, jadi macam-macam masalah lah. Jadi sebenarnya ada satu benda yang Allah nak turunkan di sini ialah, selepas Zaid bin Harisah bercerai dengan Zainab, otomatik Rasulullah pun ambil Zainab sebagai hak bahagian sepupu tu, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah nak turun hukum ialah,
Orang Arab jahiliah masa tu dianggap, kalau nak sebut haram tu dia bukan hukum, dia dianggap tak elok, dia dianggap kurang ajar kalau mengahwini bekas isteri anak angkat. Dia seolah-olah bila seorang tu ambil anak angkat, dia punya hukuman pun sama, dia punya penisbahan sama dengan macam anak sendiri. Ha, macam kita ada anak, anak kita kahwin menantu. Bila anak kita bercerai, seolah-olah tak boleh dah kahwin dengan menantu. Tapi kalau anak angkat ni tak ada masalah. Seolah-olah dia nak jadi macam sama. Isteri anak angkat pun tak boleh kahwin. Dia jadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mengaibkan bagi masyarakat Arab jahiliah. Sebab Zaid tu cuma anak angkat. Sebab Allah nak hapuskan hukum ni, jadi dia bagi Zaid bercerai dengan Zainab, Nabi pun kahwin dengan Zaid. Jadi tak ada masalah seorang bapa angkat nak mengahwini bekas isteri anak angkat dia. Jadi terhapuslah hukum, bukan hukum pun sebelum ni, cuma masyarakat dan adat jahiliah saja. Jadi kahwinlah dengan Zainab. Jadi lepas pada tu, bujanglah. Siapa bujang? Anak angkat dia tadi siapa? Zaid pun bujang. Zaid pun bujang. Lalu ni ada pernah Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan mendapat sebaik-baik wanita di dunia ini. Kemudian Rasulullah kahwinkan dia dengan siapa? Rasulullah kahwin dia dengan siapa? Sebaik-baik wanita. Siapa agak-agak? Yang masa Nabi kecil dulu, Nabi beranak dulu, dia duk mengasuh Nabi, dia duk jaga Nabi. Ummu Aiman. Nak dengar nama ni? Kan masa kecil-kecil dulu kan, Ummu Aiman ni ialah hamba kepada Abdullah yang ditinggalkan dengan isteri dia Aminah, pembantulah. Jadi bila Abdullah meninggal, Ummu Aiman lah duk jaga Aminah. Bila Nabi Muhammad lahir, siapa lagi nak mengasuh? Ummu Aiman lah dia yang duk mengasuh. Ummu Aiman ni jak kecil lagi duk jaga Nabi. Antara salah seorang yang jadi pengasuh kepada Nabi, Ummu Aiman. Jadi Zaid bin Harithah dikahwinkan dengan Ummu Aiman, atau nama betul dia Al-Barakah Al-Habsyiyah. Kahwin dua ni dapatlah seorang anak panglima perang yang hebat di kemudian hari, iaitu Usamah bin Zaid, yang banyak masa Rasulullah lantik dia sebagai jeneral perang sewaktu berumur 18 tahun, ramai sahabat senior, budak ni muda lagi takkan nak lantik komander dah, budak ni muda lagi takkan nak lantik pemimpin dah. Ingat tak dalam satu peperangan Rasulullah lantik Usamah bin Zaid, itu anak kepada Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman Barakah Habsyiyah. Okey, arwah ni bukan arwah mak kepada Osman tadi ni, kebetulan nama nak sama. Ini arwah mak saudara Nabi. Tadi arwah sepupu Nabi. Arwah ni tak ada. Maksudnya dia bukan tak ada apa. Dia ada suami dan anak-anak dia pun tak ada hak. Kira boleh dikata dia memanglah anak akan jadi sahabat. Tapi tak ada nama yang popular. Tak ada nama yang masyhur. Seterusnya Barrah. Bagus lagi tak? Bagus lagi kan? Boleh pergi. Barrah ni kahwin dengan seorang Barrah perempuan. Kalau Arab Barrah ni keluarlah. Kalau bahasa Arab Mesir Ami, kalau orang masuk tanpa izin kita kata Barrah keluar. Ha, ni bukan. Barrah ni kahwin dengan seorang lelaki nama As'ad. As'ad ni lah lahirnya Abu Salamah. Tadi Ummu Salamah sepupu Nabi, kahwin dengan Abu Salamah. Hak Ummu Salamah anak kepada Atikah. Abu Salamah tu rupanya anak kepada Barrah. Rupanya Abu Salamah dengan Ummu Salamah kahwin pun sama-sama sepupu. Ummu Salamah pun sepupu Nabi, Abu Salamah tu pun sepupu Nabi. Nampak tak? Memang tak nampak. Dia kena tulis baru nampak kan? Sebab kita tak ada whiteboard. Kalau tulis memang akan nampak jelas. Tapi bila sebutnya kita pening nak sambung. Okey, selesai. Baik. Kita berhenti dulu setakat tu. Kita kembali naik kepada Abdul Muttalib. Sebenarnya nama betul Abdul Muttalib apa dia? Kita duk panggil Tok Nabi Abdul Muttalib, Tok Nabi Abdul Muttalib ni bukan nama betul dia ni. Nama betul Datuk Nabi ialah Syaibah. Syin ya ba ta marbuta. Syaibah. Baik, bagaimana dia dapat gelaran Abdul Muttalib? Macam ni.
kita tengok salasilah keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin, kita ambil lah nama ni tadi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin, takkan tiga je, tak lepas. Kurang-kurang lima ke enam bagi lepas. Abdul Muttalib bin apa? Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Tak ingat kan nama Hashim ni? Masa-masa manis. Adik ipak Piramdi kan, Hashim nak kuda lima ekor, baju cowboy dua, Hashim kan, ingat nama tu. Tu nak memperingati. Okey. Hashim bin Abdul. Hashim bin apa? Hashim bin Abdul Ma. Abdul Ma. Abdul Manaf. Okey. Kita berhenti sampai Abdul Manaf. Okey. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Abdul Manaf ni, nama betul dia ialah Mughirah. Nama betul dia Mughirah Abdul Manaf. Ingat situ lah. Lima baru ni, lima baru ni step kita ni. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Abdul Manaf ni, nama betul dia Mughirah. Waktu dia hidup, dia jadi ketua bahagian As-Siqayah dengan Ar-Rifadah. Maksudnya Kaabah Masjidil Haram ni ada tugasan masing-masing. Ada bahagian kelambu Kaabah, ada bahagian pembersihan. Tapi untuk Abdul Manaf, As-Siqayah bagi air kepada orang-orang haji pada musim haji. Ar-Rifadah menyediakan makanan-makanan kepada jemaah-jemaah haji pada musim haji. Jemaah haji lah ni pergi kena beli duit sendiri. Dulu disediakan. Dulu orang-orang yang jaga Kaabah, jaga Masjidil Haram, boleh minum khusus, ada makanan khusus orang-orang buat haji. Jadi hak bahagian air tu nama dia Siqayah, hak bahagian makanan nama Ar-Rifadah ni dipegang oleh Tok Nabi. Hak nombor empat tu Abdul Manaf atau nama betul dia Mughirah. Bila Abdul Manaf ni meninggal, ingat dah senang step dia, tok dia nombor empat ni meninggal. Bila meninggal dia ada empat orang anak. Empat orang anak. Tadi siapa bin Abdul Manaf? Lepas Abdul Muttalib siapa? Hashim. Anak dia nombor satu Hashim, yang kedua Muttalib, yang ketiga Naufal, yang keempat Abdishams. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdishams. Jadi otomatik kebiasaannya, integriti dan otoriti untuk serah jawatan bapa sebelum ni pada anak nombor berapa? Biasa orang Arab ni. Anak nombor satu. Jadi jatuhlah urusan tadi kepada Hashim. Tok Nabi yang nombor tiga tu. Tok Nabi nombor berapa? Nombor dua lah. Sebab Abdullah tu bapa. Abdul Muttalib Hashim. Tok Nabi nombor dua. Jadi Hashim pun ambillah bahagian Siqayah, Rifadah, ganti bapak dia iaitu Abdul Manaf. Jadi Hashim ni waktu dia duduk Mekah, dia dah kahwin dengan seorang perempuan. Bayangkan Hashim ni kahwin dengan perempuan dapat 8 orang anak. 8 orang anak. Antaranya ada anak dia nama Asad. Ada anak dia nama Abu Saifi. Ada anak dia nama Khalidah, ada anak dia nama Jannah, ada anak dia nama Dha'ifah, ada anak dia nama Ruqayyah. Itu sebahagian daripada 8 anak tadi. Jadi bila dia dah ada 8 orang anak, suatu ketika dia ada urusan di bumi Syam. Dia duduk Mekah kan? Jadi nak pi ke bumi Syam. Bila dia pi ke Palestin melalui Syam tu, dia lalu ke Palestin. Sampai di situ dia kahwin pula dengan seorang perempuan lain. Di Mekah ada seorang isteri, 8 anak. Nak pergi ke Syam, singgah di Ghazah. Ghazah lah ni sebut Ghazah, Ghazah Palestin, kahwin dengan seorang perempuan nama Salma binti Amru. Salma binti Amru. Baik, Salma binti Amru, ingat nama ni. Salma binti Amru ni keturunan dia keturunan Uday bin An-Najjar. Jadi inilah dikatakan Bani Najjar, Bani Najjar. Sebab Salma bin Amru keturunan Uday bin An-Najjar. Mak bini dia Salma ni keturunan daripada An-Najjar. Jadi duduklah di situ beberapa ketika sebab baru kahwin.
Kemudian beberapa bulan dia tinggal isteri dia di Palestin, dia pergi seorang ke tempat dia nak pergi tadi, bumi Syam. Bila sampai di bumi Syam, dia meninggal. Meninggal. Bila meninggal, tinggal isteri tadi, sebenarnya isteri dah mengandung. Salma mengandung. Jadi bila mengandung sampai masa melahirkan anak, lalu letaklah anak tu nama Syaibah. Ha. Letak nama anak Syaibah. Anak kepada siapa? Anak kepada Hashim. Syaibah ni sebabnya bila dia lahir kecil tu, bila tumbuh rambut, dalam banyak-banyak rambut tu tumbuh rambut, tiba-tiba kecil tu dah ada rambut berubah. Rambut dia berubah. Syaib dalam bahasa Arab ni uban. Jadi sebab tengok anak tu ada uban dah kecil-kecil, uban penyakit ke uban apa, Allah Alam, dia letak nama anak dia Syaibah. Letak nama anak dia Syaibah. Jadi bila abang nombor satu mati, Hashim nombor satu mati, anak Abdul Manaf baki lagi berapa orang? Tiga kan? Muttalib, Naufal, Abdi Syam. Hashim mati. Hashim tinggal berapa orang? Tinggal isteri dua, anak di Mekah lapan, Syaibah tadi seorang. Otomatik anak kedua ambil. Siapa anak kedua? Muttalib. Muttalib pun ambil lah Asiqayah dengan Rifadah tadi, jaga urusan makan, jaga urusan minum. Tiba-tiba dia dapat cerita, sampai berita kepada dia, dia dapat tahu bahawa abang dia ni sewaktu pergi ke Syam tu pernah kahwin dengan seorang wanita. Sampai berita tu. Berita ni tak sampai kepada ahli keluarga ni. Bukan kahwin senyap-senyap, kahwin mungkin lepas pada tu nak balik ke Mekah, tapi dah jadi lagu tu. Bila sampai lagu tu, dapat tahu pula isteri kedua ni ada anak, nak jumpalah anak saudara kita, nak tengok. Lalu dia pun bertolak ke Palestin, bertolak ke Gazah, jumpa, tengok anak ni Syaibah, peluk dia, sayang dia, anak saudara dia, anak kepada abang dia Hashim. Lalu dia pun minta dengan Salma ni nak bawa anak saudara dia balik ke Mekah, kalau boleh nak jadikan dia ni sebagai pengganti bapa dia Hashim tu, walaupun ada lagi 8 orang tu. Jadi minta mak dia bagi, Salma bagi, lalu dia bawa balik. Bila dia masuk ke kota Mekah tu, dia naik keldai. Dia letak Syaibah di belakang. Dia letak Syaibah di belakang. Jadi orang-orang Mekah bila tengok Muttalib tadi keluar, dia ingat Muttalib balik tu dengan bawa seorang hamba. Dia ingat Muttalib pergi keluar tadi beli seorang hamba. Jadi bila tengok belakang tu, ini dah daripada keluar. Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, hamba bagi Muttalib tu. Muttalib tu pak saudara dia. Dia ingatkan hamba yang baru dibeli. Hatu daripada kulit Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Dia kata, "Cis, celaka kalian. Jangan kalian ucapkan perkataan seperti itu lagi. Ini adalah anak saudara aku Syaibah, anak kepada saudaraku Hashim." Ha, bila nak keluar Abdul Muttalib, masa ni lah. Jadi lekatlah Abdul Muttalib. Hatu cerita dia. Faham tak ni? Ha, sebelum ni, ingat nama betul dia Abdul Muttalib. Tak, nama dia Syaibah. Jadi lepas tu lekatlah Abdul Muttalib. Okey. Bila dah Abdul Muttalib besar, dewasa, dah bapa saudara mesti tua pada anak saudara kan. Jadi waktu saat-saat Muttalib ni nak wafat pula, dia tak mau bagi jawatan ni pada adik dia nombor tiga Naufal. Dia nak bagi jawatan ni kepada anak, kepada Hashim, Syaibah ni lah. Nak suruh jadi ketua yang menjaga kota Mekah. Jadi bila dilantik ni, Naufal pun tak puas hati ni, tak ikut rating ni, tak ikut giliran. Lepas tu dapat kat aku lah kalau anak meninggal. Ni pasal apa terus tiba-tiba pihak ni? Ada seorang lagi tu, adik kita Abdi Syam tak lepas lagi tu. Lalu jadilah pergaduhan keluarga. Akhirnya mari keturunan Bani-Bani Naufal ni, geng-geng dia nak serang. Nak serang Abdul Muttalib. Nak serang Abdul Muttalib. Inilah yang menyebabkan Abdul Muttalib minta perlindungan. Dengan mana? Dengan keturunan ni, abang-abang dia 8 orang tu lah. Abang-abang dia, kan dia ada abang dia 8 orang, abang tiri tu. Tapi dia kata, ni urusan kamu dengan bapa saudara kamu, kami tak mau masuk campur. Allah, tak mau masuk campur pula. Bila tak mau masuk campur, maka dia pun minta bantuan daripada, kan dia ni ada keluarga lagi, keluarga Salma, mak dia ni, dari Bani Najjar. Maka turunlah
Bapak-bapak saudara dia ni, Abu Sa'ad bin Udair ibnu Najjar ni, keluarga mak dia turun 80 orang. Hebat-hebat ni. Akhirnya memang bawa pedang, bawa segala alat peperangan ni. Nak defend apa? Nak defend anak saudara Syaibah. Last sekali bila sampai ke bumi Mekah, Syaibah kata, silakan masuk berehat dulu. Jauhkan jalan jauh. Masuk berehat. Tidak, kami tak akan masuk ke rumah kamu sebelum kami jumpa dengan Naufal dulu. Ha? Gerebek ke tak gerebek? Sampai ni tak ada masa nak rehat. Sebelum kami jumpa dengan Naufal, tak akan masuk, tak akan jejak rumah kamu. Lalu pergi jumpa Naufal. Naufal masa tu duduk di sisi Kaabah dekat Hajar Ismail. Bukan Hajar, Hijir. Hijir Ismail. Lalu dia cabut pedang terus depan Kaabah, dalam Masjidil Haram. Sekarang berikan jawatan yang sebenar kepada anak saudara kami, anak menakan kami Syaibah. Dia lebih layak daripada kamu. Sebab takut masa tu dia duduk seorang. Kalau kita agak-agak berani tak? Ha, biar dulu aku mengaku kalah sini. Nanti aku panggil lah geng aku tak? Sini okey, aku lepaskan jawatan tu kat Syaibah. Ha, jadi puas hati dah lepas kat Syaibah. Di samping pembuktian dia, ramai orang-orang dia 80 pun dengar, geng-geng Quraisy lain pun dengar. Ha, jadi puas hatilah. Dah orang dengar dua-dua belah pihak. Maksudnya pemerintahan ni milik Syaibah, milik Abdul Muttalib. Lalu balik, pilah rumah Syaibah. Tak puas hati, lalu dia pun bergabung dengan Naufal ni, bergabung dengan adik dia nombor 4, Bani Abdi Syams tadi. Bani Abdi Syam campur pula hak tok-tok dia dulu, Abdil Manah tadi. Campur keluarga Abdil Manah, campur keluarga Abdi Syams. Oh, dua kelompok ni. Ha, nak lawan? Bani Najjar seorang daripada Nuh. Orang Mekah tak ada. Tiba-tiba, ha, waktu ni lah, saat-saat genting, keluar kumpulan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah keluar. Kamu ni pasal apa tegak hati nak tolong Syaibah, nak tolong Abdul Muttalib? Kamu jangan lupa, Abdul Manaf dulu keturunan daripada jalur Nabi. Tapi isteri kepada ayah dia. Maksudnya ayah kepada Abdul Manaf, ayah dia tu orang Arab Quraisy. Mak dia, mak kepada Abdul Manaf tu keturunan kami. Ingat ah, keturunan Bani Khuza'ah. Kami ni macam pondan, macam tak ada apa kalau tak boleh tolong Syaibah, tak boleh hawa. Jadi bergabung pula geng Palestin tadi, siapa? Bani Najjar campur Bani Khuza'ah nak lawan Naufal yang disekali dengan adik dia Bani Abi Syam campur Bani. Inilah berlaku perang. Perang pun sekejap saja. Masuk Dewan Darun Nadwah, tetek-tetek-tetek. Last sekali, kekuasaan mutlak di tangan Abdul Muttalib. Oh, faham tak sejarah ni? Banyak nama sangat ustaz, tak ada nak ingat, biarlah. Maksudnya jalan cerita pun dah cukup dah. Jadi kita faham sebenarnya bagaimana yang berlaku. Jadi waktu hidup dia lah, pernah Raja Yaman masa tu. Raja Yaman ni nama dia Saif Zi Yazan Al-Himyari. Sebenarnya keturunan sama saja. Dia Arab ni macam ni lah. Arab ni ada Arab Ba'idah. Tiga. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'robah. Arab Ba'idah ni dia panggil Ba'id jauh. Arab yang memang dah dihapuskan suku-suku kaum yang awal. Contoh macam kaum Nabi Nuh. Itu panggil Arab Ba'idah. Tapi semua dah tenggelam. Jauh dah dengan kita. Kaum Nabi Hud juga Arab Ba'idah. Kena hukum dengan Tuhan. Dibala Tuhan. Diuji Tuhan. Mati habis. Kaum Nabi Soleh, kaum Samud juga Arab Ba'idah. Kena hukum kat Tuhan. Kena uji. Habis. Ha, kemudian datanglah Arab Aribah. Ha, kemudian Arab Aribah ni, Arab-Arab zaman kalau ikut tanah Arab ni, Jurhum. Jurhum Ula, Jurhum Sani, geng-geng Bani Qohtan apa semua tu. Lepas tu masuklah Musta'robah. Musta'robah ni macam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka ni asal bukan Arab asli, tapi masuk dari kawasan tanah Arab. Mereka asimilasi, yang panggil hybrid. Tahu hybrid? Dia bergabung, dia dipanggil Arab Musta'robah. Sebab asal Nabi Ibrahim bukan tanah Arab. Nabi Ibrahim asal di Babylon kan. Nabi Ibrahim asal bumi Iraq. Kemudian jalan jauh pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, balik ke Palestin, balik ke Palestin, hantar isteri dia Hajar dengan anak pergi Mekah, balik semula ke Palestin. Kemudian datang pula kali kedua, anak umur 17 tahun bina Kaabah. Nah, jadi baru duduk Mekah. Jadi dipanggil Arab yang Musta'robah, Arab yang dah bercampur dah. Jadi Nabi sendiri pun termasuk dalam Arab yang jenis ketiga, keturunan Arab Musta'robah. Tapi sebab Nabi dah memangnya lahir duduk situ, dah dikeluar Arab lah. Arab Musta'robah ni hak lepas-lepas pada tu lah. Daripada Qohtan,
keluar pula Himyar dengan Kahlan, Himyar pula suku Tubak, suku kerajaan-kerajaan Sabak tu dekat Yaman tu, Son'a, Najran, kawasan apa satu lagi tu lupa, kawasan besar dia tu. Empangan Makrib tu di Sabak, lepas tu suku Najran, Nasrani, ada satu lagi tempat. Jadi kebiasaannya orang duduk Yaman dulu dia menganut agama Kristian. Utusan Najran jumpa Nabi dulu berdebat orang Kristian. Hak ni pun hak siapa ni? Hak Tok Nabi Abdul Muttalib, sebab Raja Himyar, kerajaan Himyar nak sebut tadi. Kerajaan Himyar, raja dia nama Sa'if bin Ziyazan Al-Himyari tu baru naik jadi raja. Otomatik macam hari inilah. Bila satu-satu individu naik jadi raja, negara-negara berdekatan akan datang bagi ucapan tahniah jadi presiden baru, tahniah jadi Perdana Menteri. Bukan kata Lani, dulu lagi. Jadi bila dia balik itulah dia rasa macam mungkin orang tua, kita tahulah tak, dia rasa tak sedap apa. Jadi dia kata apa? Dia rasa tak sedap ni lah. Lepas itulah berlaku peristiwa apa? Peristiwa datangnya tentera-tentera Abrahah As-Sabah Al-Ashram. Nak serang Kaabah. Nak serang Kaabah. Lepas itulah Nabi lahir pada 20 April 571 Masihi, bersamaan 12 Rabiul Awal tahun Gajah Al-Fil. Okey, boleh dekat tu? Kau apa dah? Kau 9, nak semayang isyak dah? Boleh lagi? Kau nak semayang dah? Dekat betul-betul ni nak semayang, kita semayang tak ada masalah. Bulan depan ada lagi. Sambung sikit lagi. Baik, tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Yang ini memang disepakati, tapi ada pandangan daripada seorang ahli falak terkenal yang kita kata period mutaakhirin, bukan mutaqaddimin. Ada seorang ahli falak terkenal daripada Turki, Syekh Mahmud Bashar Al-Falaki. Bagi dia, dia kata hari Isnin tu, hari Isnin tu betul dah, tapi dia kata Isnin tu bukan jatuh 12 Rabiul Awal. Sebab dia ahli falak, dia duk cek. Rupa-rupanya bagi dia, saya berpendapat, dan dia tak menolak pun bab 12 tu. Dia kata satu pandangan, bagi dia bila dia cek, hari Isnin tu jatuh 2 hari sebelum 9 Rabiul Awal. Jadi dia berpendapat Nabi lahir Isnin 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Tapi yang disepakati secara umum ialah 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Siapa yang jadi bidan sewaktu Aminah melahirkan Nabi? Yang jadi Tok Bidan. Tak pernah tahu cerita ni. Dia ialah ibu kepada Abdul Rahman Ibnu Auf. Mak Abdul Rahman Ibnu Auf, nama dia Ummu Syifa. Ummu Syifa gelaran dia. Dia ibu sahabat Abdul Rahman bin Auf yang jadi bidan kepada kelahiran Nabi Muhammad melalui ibu dia, Aminah binti Wahab. Jadi tempat lahir dia sebut di sini ialah perkampungan Bani Hashim. Sebab Rasulullah ni keturunan Bani Hashim. Di Mekah Al-Mukarramah. Gelaran dia Al-Amin dengan Abu Al-Qasim. Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Yang amanah. Tak rasa pelik? Tak rasa pelik dengan gelaran ni? Apa nak pelik ustaz, memang Nabi amanah sungguh. Dia jadi peliknya bila Nabi diangkat jadi Nabi. Tengoklah. Nabi diberi gelaran Al-Amin sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Baik, waktu Nabi kecil, waktu Nabi muda, dia dah sentiasa amanah. Jadi dia diberi gelaran oleh masyarakat Arab, masyrikin Mekah, kafir musyrik tadi, Al-Amin. Sebenarnya banyak orang-orang kafir musyrikin sendiri, bila mereka nak berdagang, bila mereka nak melakukan perniagaan berjalan jauh, bila ada harta-harta atau peninggalan-peninggalan yang penting, mereka nak bawa takut ada perompak pencuri tengah jalan. Jadi mereka akan menitipkan, mereka akan mengamanahkan barang tadi kepada orang-orang kepercayaan. Walaupun dalam masa yang sama mereka duk hina Nabi, duk caci Nabi, duk perli Nabi, duk marah Nabi, tapi waktu nak tinggal barang dia cari Abu Lahab ke cari Nabi?
Dia cari Abu Lahab ke cari Nabi masa nak tinggal barang? Dia tak cari Abu Lahab, dia tak cari Abu Jahal, dia tak cari Abu Sufyan. Dia jumpa Nabi. Waktu yang lain tu dia duk kutuk Nabi, duk lawan Nabi, duk tentang Nabi. Nak tinggal barang, dia cari Muhammad. Sebab dia tahu Muhammad paling jujur. Muhammad pula mesti kena jujur. Sebab nak tunjukkan adab, akhlak dan etik dalam Islam. Maksudnya mudah-mudahan dengan cara tu kawan ni tertarik untuk masuk Islam. Biarlah dia tak masuk tu. Ustaz, ni adab yang agama ajar, ni adab yang Islam ajar. Okey. Yang jadi kepelikan ialah waktu Nabi tu muda, waktu Nabi tu kecil, mereka bagi Al-Amin. Sepatutnya bila Nabi dah diangkat jadi Nabi dan Rasul, tadi aku tak jadi Nabi lagi, aku tak jadi Rasul lagi, kamu panggil Al-Amin. Ni aku jadi Nabi, aku jadi Rasul, patut Al-Amin tu terus lekat pada aku dan lebih lagi. Tapi bila start jadi Nabi, start dakwah tu, gila Muhammad ni. Ahli sihir Muhammad ni. Nak jawatan Muhammad ni. Kaki pro, macam-macam gelaran. Pasal apa boleh terbalik 360 darjah? Sepatut tak jadi Nabi Al-Amin. Lepas jadi Nabi lagi tinggilah dia punya otoriti. Ni lepas jadi Nabi bila start dakwah saja, gila. Tak betul, mental, mering, kerasukan jin, kerasukan hantu, gila kuasa, gila perempuan, gila pangkat. Dan inilah gelaran-gelaran yang akan diberikan kepada sesiapa pun bagi orang yang nak mempertahankan agama. Jadi jangan peliklah. Kalau kita nak bawa benda baik, kita nak berdakwah, kita nak cerita bab agama, orang duk kata apa pun, buat kak badak je lah. Kesian kat badak dah. Bila pekak saja, badak kena. Padahal binatan lain pun pekak juga. Okey, faham ah? Faham situ? Okey, kembali kita. Abul Qasim. Abul Qasim ni kita sebut dah di awal tadi. Sebab anak pertama dia dengan Khadijah tu, memang sememangnya nama kau, nama Qasim. Sebab tu gelaran dia Abul Qasim. Jadi kita hari ni, walaupun ni gelaran Nabi, ada hadis yang menyebut melarang kita menggunakan gelaran yang sama. Walaupun kebetulan lah kita kahwin, anak kita pun nama Qasim. Kita pun, aku dah bapak kepada Qasim anak aku, panggillah aku Abul Qasim ataupun Abu Qasim, tak boleh. Sebab ni gelaran yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 7 orang anak Nabi dengan Khadijah. Yang pertama kita sebutlah lelaki Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Cuma Ibrahim ni bukan anak dengan Khadijah. Ibrahim ni dengan anak seorang perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Mekaukis, Mariatul Qibtiyah. Nah, dengar nama ni, Mariah Al-Qibtiyah. Anak dengan Khadijah cuma 6 orang: Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan bongsu Fatimah. Hak nama Ibrahim ni anak dengan Mariah Qibtiyah. Dia meninggal tu waktu umur lebih kurang, saya ingat-ingat lupa, setahun lebih ke waktu meninggal Ibrahim, itulah berlakunya gerhana matahari tu. Jadi Nabi pun bersabda, tidaklah gerhana itu berlaku dengan kematian seseorang ataupun dengan sebab ujian ke bala tertentu ke, tak ada. Dia hanya kebetulan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah solat sunat gerhana lah. Baik, waktu Ibrahim meninggal itulah kira Rasulullah sendiri yang buat turun anak dia ke liang lahat. Dan Rasulullah pun dalam sirah tersebut yang menitiskan air mata lah, kesedihan sebab kematian Ibrahim. Kenapa Nabi tak sedih? Sebab anak dia semua meninggal, kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Fatimah pun lepas Nabi meninggal berapa bulan? 6 bulan saja Fatimah meninggal. Dan banyak lagi isteri-isteri beliau pun demikian. Ada yang berapa bulan selepas Rasulullah wafat pun meninggal dunia. Jadi isteri dia semua 11 orang, termasuk 2 orang macam Mariah tu. Okey, selain pada tu, siapa nama ibu yang pernah menyusukan Nabi? Ibu susuan Nabi siapa masa kecil? Ibu susuan Nabi. Nabi mak dia pergi letak kat mana? Takkan tak ingat. Halimatun Sa'diyah. Sa'diyah tu bukan nama. Sa'diyah tu sebab dia Bani Sa'ad.
perkampungan dusun Bani Sa'ad. Jadi Halimah binti Abi Zuaid nama dia betul. Halimah binti Abi Zuaid dipanggil Halimah As-Sa'diyah sebab dia daripada Bani Sa'ad. Macam Ummu Aiman tadi, Ummu Aiman sebab anak dia nama Aiman dengan suami pertama. Dengan Zaid tu baru dapat Usamah bin Zaid, nama dia Barakah Al-Habsyiyah sebab dia orang Habsyi, orang Habsyah. Jadi Arab biasa dengan gelaran. Sebelum Halimatun Sa'diyah, dia sudah disusukan oleh ibunya beberapa hari, Aminah sendiri. Lepas Aminah, seorang lagi sebelum serah kat Halimatun Sa'diyah. Siapa yang dimerdekakan hamba kepada Abu Lahab? Kan bila lahir saja, hamba ni hamba Abu Lahab. Abu Lahab tu duduk di mana tak tahu. Masa tu duduk di kafe ke duduk di mana, dia bagi tahu, kamu dah dapat seorang anak saudara baru, anak saudara lelaki yang comel. Oh, dia pun happy lah, gembira lah. Tambah-tambah pula adik dia Abdullah baru meninggal kan, dapat pula anak saudara. Abdullah tu adik Abu Lahab lah kan, adik Abu Lahab lah, anak Abdul Muttalib. Dapat pula anak saudara, kebetulan anak saudara ni pula anak yatim. Jadi oh, gembira. Dengan sebab kegembiraan orang hamba dia ni bagi tahulah, dia merdekakan perempuan tu, iaitu Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah pun menyusukan Nabi beberapa ketika, kemudian serah kepada Halimatus Sa'diyah. Masa duduk di perkampungan Bani Sa'ad tu, ada seorang lagi. Orang ni nama dalam rekod tak pernah, tapi dikatakan dia pernah menyusu Nabi beberapa kali, orang kampung Halimah lah ni. Dan ada seorang lagi nama Khawlah binti Munzir. Khawlah binti Munzir juga pernah menyusukan Rasulullah. Jadi yang jaga Nabi di samping Ummu Aiman, yang terkenal dalam sejarah anak kepada Halimah, iaitu Syaimah. Syaimah, nak ingat nama ni? Syaimah, Shin Ya Mim Alif Hamzah. Syaimah. Ha, Syaimah ni kira adik-beradik angkat lah sebab dia anak kepada Halimah. Syaimah ni lah yang paling sayang dekat Nabi, yang selalu jaga Nabi. Waktu Nabi nak kena belah buat kali pertama di dusun Bani Sa'ad tu, dia dengan Syaimah lah. Syaimah lah nampak dua orang lelaki bawa Nabi tu. Ha, dia balik lari cepat-cepat. Muhammad kena bunuh, menangis-nangis. Sebab dia sayang kat Nabi. Jadi keluar orang kampung cari-cari, jumpa Nabi duduk seorang-seorang. Dia tanya, apa jadi kat kamu? Dia pun ceritalah. Nabi ceritakan dalam sirah kan, dia kata ada dua orang mari, seorang baringkan aku, seorang belah, kemudian keluarkan benda hitam daripada buah aku, kemudian buang aku pun tak tahu dia buang ke mana, kemudian dia cantum balik, kemudian dia tinggal aku seorang-seorang kat sini. Baru mari orang kampung. Sebab tu bila dia besar, Syaimah ni pernah kunjungi Nabi. Dan bila dia tengok Syaimah, dia buka serbang dia, dia tebak serbang dia, suruh Syaimah duduk. Dia hormat kepada Syaimah, dia ingat lagi kenangan dengan Syaimah waktu kecil. Jadi sahabat tak kenal Syaimah, eh siapa perempuan ni sampai Nabi buka serbang dia, sampai letak tu. Hebat perempuan ni, istimewa perempuan ni. Sebelum Syaimah balik pun, Nabi banyak bagi hadiah-hadiah kepada dia, supaya bawa balik ke kampung dusun Bani Sa'ad. Ingat nama ni, kalau nak letak nama anak pun, cantik nama ni, Syaimah, Shin Ya Mim Alif Hamzah. Tu nama gelaran, nama betul dia lain. Nak tahu nama betul dia, kita bersambung bulan depan lah. Tapi saya rasa bulan depan ni tak boleh kot. Sebab bulan depan ni kebetulan cuti sekolah seminggu tu. Jadi cuti sekolah 18 hingga 26. Hari Sabtu minggu keempat jatuh 25. Saya rasa terlepas lah bulan 4. Tapi tak apalah, panjang umur, dimurahkan rezeki, kita sambung balik kuliah bulan 5, bulan Mei nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.